Dan pada kesempatan yang baik ini juga, kemarin kita telah rapat dan telah diputuskan, telah dihitung oleh Menteri Keuangan, bahwa akan diberikan insentif bulanan kepada tenaga medis. Dokter spesialis akan diberikan 15 juta, dokter umum dan dokter gigi akan diberikan 10 juta, bidan dan perawat akan diberikan 7,5 juta, dan tenaga medis lainnya akan diberikan 5 juta. Kemudian juga akan diberikan santunan kematian sebesar 300 juta. Dan ini hanya berlaku untuk daerah yang telah menyatakan tanggap darurat.